Design Your Own Life with Dimas Satyalismana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikiran adalah segalanya. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama jika dikombinasikan dengan rancangan kehidupan yang jelas atau tujuan utama yang pasti, kepercayaan dan ketekunan dalam melakukan tindakan. Manusia yang sukses dalam kehidupan rata-rata tahu rumus itu, bahwa kita memang bisa mengubah hidup kita hanya melalui kekuatan pikiran. Ketika Anda mulai memikirkan tujuan hidup Anda, maka Anda akan melihat bahwa kesuksesan dimulai dari pikiran Anda. Menurut Napoleon Hill, kesuksesan datang kepada mereka yang sadar akan kesuksesan, serta kegagalan juga akan datang kepada mereka yang membiarkan diri mereka sadar akan kegagalan. Anda harus bisa memilih dan menyadari. Sadar sukses dan sadar gagal, dua-duanya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu pikiran Anda sendiri. Salah satu pemikir paling terkenal pada masanya dan juga salah satu bapak industri otomotif di Amerika Serikat, Henry Ford, pernah berkata bahwa salah satu kunci keberhasilannya adalah mengetahui dengan jelas apa yang ia inginkan. Otak kita akan menjadi semacam magnet yang menarik pikiran dominan untuk diingat. Dan ketika kita telah dengan jelas menentukan tujuan hidup kita dan percaya penuh pada tujuan-tujuan itu, kita akan melihat semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, seperti sumber daya manusia dan mereka yang akan membantu kita, keadaan, keuangan, dan kekuatan-kekuatan lainnya, seolah-olah semua hal tersebut datang secara alami kepada kita. Seperti magnet. Berpikir adalah salah satu pekerjaan tersulit dalam hidup kita. Oleh karena itulah sangat sedikit sekali orang yang ingin menggunakan otak mereka untuk berpikir. Itulah sebabnya buku Napoleon Hill dimulai dengan kata berpikir dan menjadi kaya. Think and Grow Rich. Anda harus terbiasa melatih otak Anda untuk terus belajar dan berpikir. Karena otak kita memang dirancang untuk menerima dan memproses informasi. Untuk mempelajari hal-hal baru. Kekuatan untuk berpikir adalah dasar kehidupan dan peradaban. Jika kita tidak berani berpikir dan mencoba melakukan sesuatu di luar apa yang telah kita kuasai sejauh ini, maka kita tidak akan pernah tumbuh. Kita tidak akan pernah bisa merancang hidup kita. Perjuangan dalam hidup tidak selalu mendekati orang-orang yang lebih kuat atau lebih cepat. Tetapi cepat atau lambat, orang yang memenangkan permainan dalam hidup adalah seseorang yang berpikir dia bisa. Jika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu benar, dan jika kamu berpikir kamu tidak bisa, maka kamu juga benar. Henry Ford.